semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman kita di channel masaknya Es Cooking. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita mau masak hati ayam ini. Hati ayam. Mau kita goreng sama kentang nanti. Jadi hati ayamnya udah kita bersihkan. Oke. Mantap ini nanti menu kita ini teman-teman. Wow. Hati ayam pakai kentang, pakai petai nanti kita goreng. Petai kentang. Wow. Sini sudah ada bumbu-bumbunya untuk bahan-bahannya. Ini cabai merah nanti. Cabai merah sama cabai rawit nanti untuk cabenya kita kasih. Dan di sini ada bawang untuk cabenya. Oke. Ada daun salam. Ya. 2 lembar ini bawang putih 3 biji. Oke. Jahe secukupnya. Ini serai sikit kita kasih. Ada asam jeruk nanti kita kasih satu potong ini asamnya. Oke. Asam limau. Dan juga ada garam secukupnya nanti kita kasih. Oke. Sekarang kita haluskan dulu ini bumbunya untuk merebus hati ayamnya. Kita rebus bumbu dulu nanti hati untuk ayamnya. Merebus hati ayam. Ada bawang putih 3 biji. Kita kasih serai biar harum nanti. Ini jahe sedikit aja. Ini untuk harumnya aja. Direbus. Kita kasih garam sedikit. Oke. Halo, mantap, Cil. Oke, makan apa? Tahu. Tahu isi. Jangan banyak-banyak sih dalam mulutnya, Pak ya. Mantap. Mantap. Oke, ini dia, teman. Hampir sudah halus. Ya, sudah halus, teman. Bumbu rebusnya. Ayo, teman-teman. Ayo, mama. Oke. Sekarang ini kita masukkan. Ini dia hatinya. Wow. Kita bersihkan ini tadi sebersih mungkin. Hati ayam. Entah. Kan. Ush, asap. Kita masukkan bumbunya yang sudah kita haluskan tadi. Hmm. Terus kita kasih air sedikit. Ini daun salamnya kita masukkan. Oke. Sekarang kita masak ini sampai mengering nanti airnya. Sampai mengering. Supaya meresap bumbu-bumbunya nanti ke dalam hatinya, ke dalam jantungnya. Oke, jantung. Ya, teman. Kita tunggu. Sampai kering dan matang. Ya, mulai mendidih teman, tapi masih belum kering. Sekarang kita masukkan asamnya. Kasih asam jeruk, asam limau. Itu dia. Wow, mulai harum. Mulai harum wangi. Wangi kencur sama serai bercampur. Ini jahe. Ya, jahe. Kencur. Jahe. Sama bawang putih dan serai. Oke, sementara kita tunggu. Kita Mimi. Haluskan ini. Cabenya, cabai merah sama cabai rawit.
Kita kasih bawang putih sepotong ini supaya harum nanti. Lagi ada di India, Rian ada di Jepang, lagi ada di Wow, sedap nih teman. Sekarang kita ulek, teman-teman. Mantap ini nanti. Mantap ini ayamnya. Sambal hati. Apa nama ini? Goreng hati ayam. Goreng hati ayam. Suka cel. Suka itu. Suka hati ayam. Duduk cel, duduk. Dekat abang. Mantap. Oke. Kita tunggu teman sampai halus. Cabenya siap digiling, hatinya sudah kering. Wangi lagi. Wangi teman. Wow. Sudah matang nih. Sekarang kita lanjut menggiling. Ini didinginkan aja dulu. Kita dinginkan dulu. Oke. Ini lanjut, haluskan sedikit lagi. Sedikit lagi, teman. Teman, cabenya. Halus sudah. Cabai kita. Lanjut untuk tahap berikutnya. Bikin goreng hati ayam yang nikmat dan lezat. Nyam-nyam-nyam, Cil. Oke, Caca. B itu, B rumah-rumah. Oke. Wow. Sekarang ini kita kupas dulu ini. Kupas apa? Kulit kentangnya. Kulit kentangnya. Oke, mantap. Tangan tuan, kita iris-iris. Sudah saya dibuka kulitnya. Ini mau kita potong-potong lagi nih, kecil aja kita potong-potong. Kecil-kecil biar lebih mantap. Nah, nanti hatinya juga mau kita potong-potong. Cukup simpel teman-teman pengerjaannya. Dan kita makan lezat. Ini nanti dipotong halus semua kayak gini supaya si bocil suka cel. Apa bek motor juga lagi. Tahlah cil. Oke. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Suka hati ayam. Suka hati ayam. Suka. Mantap. Oh iya, mantap bek motor. Oke, mantap cil. Oke teman, lanjut. Ini teman kentangnya selesai kita potong halus. Selesai kita potong. Sekarang kita mau goreng dulu kentangnya. Suka cil kentang goreng cil? Suka. Mana wajah sukanya? Wow, ada yang nitip cubit pipimu cil. Sebelah lagi cil. Sebelah lagi cil. Oke, mantap. Mantap. Ini kita goreng teman ya. Lanjut, api sudah nyala. Sekarang kita mau panaskan minyaknya dulu. Oke, bentuk ayah. Mantap. Hati ayamnya kita potong-potong untuk menunggu saat menunggu minyaknya panas. Ini kita potong-potong sesuai selera aja ya, teman-teman. Potong sesuai selera. Duduk sana, Cil. Duduk sana, Cil. Suka hati ayam, Cil? Enggak suka? Oke, Cil. Alah, Cil. Oh, baju baru, Cil. Wow, mantap. Siapa ambilin, Cil? Emak. Emak. Oke. Mbam. Ya, teman. Ini dia kentangnya. Minyaknya sudah panas. Digoreng dulu kentangnya. Wow. Mantap.
renyah ini nanti kentang teman-teman. Renyah gurih. Hati ayamnya pun renyah gurih. Oke. Wow, matang teman-teman kentangnya. Ini dia, sudah matang, sudah selesai kita goreng. Kentang Kentucky. Kentang goreng. Kentang chicken. Chicken dinner. Kentucky. Wow. Harum mewangi teman-teman. Sekarang kita goreng ini. Ini dia, kita goreng. Kita goreng tahu, tahu. Ini dia. Nyam Cil. Hati ayamnya. Oke, hati ayam. Suka hati ayam Cil? Suka. Oke, kita tunggu teman-teman. Ada juga PT nampaknya di sana. Oh, sedap lah nanti teman-teman. Dicoba ya. Teman-teman, sambil menunggu apanya hati ayamnya matang, kita buka apa dulu, petai. Petainya menambah nafsu makan nanti. Supaya lebih mantap nanti. Biasanya kalau penambah nafsu makan kita minum vitamin. Sekarang pakai petai aja. Penambah nafsu makan. Aduh. Cil. Terbakar nanti, Cil. Caca api. Enggak. Enggak katanya. Dadah. Enggak. Oke. Halo teman-teman. Halo, mama. Bocil dasar anak. Oke. Ya teman, sudah matang pula apa kita? Hati ayam. Kita angkat dulu hati ayamnya. Wow. Mantap teman. Mantap, ini dia. Harum sekali teman-teman. Wangi. Wow. Kita angkat dulu teman. Betul ini merkia miria mirina mirkona. Oke, kita tunggu teman. Wih, sedap nanti. Ya ini teman, hati ayamnya mengecil karena digoreng lisut. Nah, kita goreng lagi cabenya. Kita goreng cabenya lagi supaya kita santap nanti. Iya. Sudah tak sabar lagi, kita pengen nyantapnya. Pengen nyantapnya. Wah, cerah hari ini teman ya, sangat cerah. Oh, sangat cerah hari ini. Wow. Petainya kita masukkan teman-teman. Masukkan petainya. Kita tumiskan sama cabenya supaya agak layu. Oke. Yang layu. Josh ini nanti. Josh. Oke, kita tunggu teman matang. Ya teman, ini dia cabai yang sudah matang. Cabainya teman-teman. Sekarang kita masukkan goreng hati ayam sama kentangnya. Diaduk sampai merata, dan di sana sudah ada nasi kita. Ada apa sana, rebus daun singkong, dan si Ucil ada di sana tempatnya yang tidak bercabai. Mantap Cil. Oke. Sangat harum teman-teman. Hati ayam. Ambil. Nah, itu si Ucil sangat suka teman ya. Ini menunya anak-anak sama dewasa. Wow, jadi ngiler bro. Is. Yo, wow. Menu restoran teman-teman. Wow, pakai petai sangat mantap teman-teman. Mantap sekali. Oke, sekarang kita sajikan dan kita makan bareng. Minum. Mantap. Ya, ini teman-teman. Sudah siap kita sajikan. Kita mau makan lagi, ada rebus daun singkong sama terung. Oke, mantap. Es. Wow, udah makan? Udah. Oke, kita lanjut makan. Oke teman-teman, sekarang kita makan dulu. Nih, bocil-bocil dua ini sudah makan tadi. Jadi mereka nggak makan es. Alah ya, teman. Jadi kita makan dulu. Ini teman-teman. Kita mencicipi dulu masakan kita.
nampaknya sedap. Daun ubi, daun singkong, hati ayam, ada rebus terong sama rebus daun ubi. Enak esnya, coba ya. Mantap. Mantap. Mereka tadi sudah makan duluan ya teman ya. Menu kita hari ini kentang sama hati ayam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kelapa enggak jatuh enggak tertentu. Asal makan ditimpa kelapa. Timpa kelapa. Sekarang kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Mantap. Mantap banget. Mantap. Sambal lado hati ayam, petai sama kentang. Wow, mantap teman-teman. Sambal lado hati ayam. Sedap. Teman pasti ketagihan kalau mencoba menu ini. Kalau sudah berkoyang. Asoy. Esnya aja. Doma. Ayam. Ada ayam teman-teman. Beginilah kalau makan di luar. Banyak ayam yang kangkung. Kalau makan enak kayak gini tiap hari teman-teman bisa gemuk ini nanti. Bisa gemuk. Dia tahu muka. Halo kan Hana ayam Han. Han. Enggak. Teman-teman pasti ketagihan kalau nyobar resep ini. Wow, sedap lah pokoknya. Wow. Tidak bisa lagi diucapkan dengan kata-kata teman-teman. Mantap kan? Teman-teman harus coba resepnya. Oke, teman-teman, sekian dulu video kita. Semoga teman-teman suka dengan resep dan video dari SS Cooking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.